penuh acara berlangsung di Jalan Resmi di tahun 2023. Ya, ada Mina Jaya Hotspot, Pemancingan BSJ, Alba FM, BM26, Bunga Desa, Rehanet, MDL17, Desa Digital, Firman Sel, Vicky Putra, Zafira Travel, Simpertani Mekar, Zilnet, dan Jakia. Berbahaya dari Parepa Semanis, dan begitu juga dari Parpare ini semua, para pemain bintang yang tidak bisa diserangkukan ya para penonton setia. Ini saat layak yang kedua tim masuk ada grand final yang dengan besok, karena akan ada dramatis yang lebih menegangkan di hari grand final ya tentunya. Kita saksikan dari besok ya. Dan juara kedua dengan uang pembinaan 2.500.000, dan untuk juara ketiga dengan uang pembinaan 1.500.000, dan untuk juara keempat dengan uang pembinaan 1.000.000, itulah ya. Dan total 9.500.000, 8.500.000 ya. Kita saksikan untuk pertandingan kedua Barbar dan Eva Semanis kali ini ya, kita saksikan siapakah yang akan menemani RAC United dan Genesis di grand final. Dua kapten dipanggil sampul lapangan ya, untuk melakukan aditos. Kita serahkan sejenak kepada sampul lapangan. Eva Semanis ya, karena ini jarang-jarang ini bertemu Eva Semanis dengan Barbar ya, para pemain superstar dan mengerikan. Kita saksikan siapakah yang akan menemani RAC dan juga Genesis ya, diperbutkan RAC untuk memperbutkan gelar juara 1 ya, dan untuk Genesis memperbutkan gelar juara 3. Tinggal menunggu satu tim, dan satu tim yang akan menemani masing-masing di hari grand final besok ya. Kita saksikan untuk saudara Rai ditunggu di meja panitia. Sekali lagi untuk saudara Rai ditunggu di meja panitia. Ya, kita saksikan lapangan. Arahkan pedalaman tadi datang dari saksi dari pertandingan Eva Semanis berhadapan dengan Barbar. Kali ini sudah dilakukan kick-off, kali ini sudah digelar. Nomor 5 tadi. Kita sekarang masih kasih bola ke sektor tengah. Masih saudara bola di sana dari sektor kanan bekerja sama dengan nomor 19. Kembali masih nomor 19 dari kaki saudara Roni. Dari kaki saudara Roni. Dan nomor 19 tadi kembali. Namun kami sih sebuah pelanggaran terjadi satu gol untuk Eva Semanis kali ini. Ambil ancang-ancang salah satu pemain daripada Barbar Sidra. Roni di sana letakkan segera pindah dengan Jerman. Saudara Roni ancang-ancang beberapa sentimeter. Datang ke muka kita saksikan saja mau beri mudahkan samping jaga dari Eva Semanis. Dia menghasilkan kikin untuk Barbar. Kali ini kita saksikan kembali nomor 11 bekerja sama dengan Serah Rani kembali nampak asyik penekan saja para pemain Barbar kembali Serah Rani di sana. Mas Rani Barbar sempurna dan kada si kaki kembali Eva Semanis di jalan sini. Sudah serap bola kiri sempurna kembali garis tengah. Dan sekarang akan kembali sang rekan yang kembali memperkata yang akan kembali. Sudah hari hampir saja gigi kembali tekanan Barbar. Dan sudut lagi sudah. Masih kasih nomor punggung 10 di sana. Kiri sudut kembali. Masih di depan sang rekan. Angkat ke depan nomor punggung 12. Kandas di kaki meninggalkan harapan. Sudah menghasilkan gigi. Para klerik rekan kembali angkat ke depan. Dan masih tekanan. Hampir saja kembali. Penjaga angkat terpas terpas lah di sana. Tembak kembali mampu diberangkatkan terpas lah ini kembali Sarah Roni. Namun karena si kaki meninggalkan arah lapangan, dia menghasilkan kiki untuk Barbar kali ini. Baik terpas lah di sana larak dari gerakan. Angkat sudah kembali pojok ke depan. Namun apa yang terjadi? Sebuah pelanggaran ya Esbal. Sebuah untuk Eva Semanis kali ini. Ambil ajang-ajang salah satu pemain daripada Barbar. Cedera Roni di sana, orang dari keringkan siapa yang dituju, strategi kali ini berbeda 15 cm kemudian gawang.
Dan masih dibelah pertama dengan kedudukan pasang-pasang Kopska yang mulai mengatur strategi ini bikin tegang dari Rahman. Terjadi di flag dengan masukkan tendangan sudut untuk Papar. Sudah Tony lagi-lagi akan mengambil lancar-lancar untuk melakukan eksekusi tendangan sudut berbahaya kembali atas Manis. Arah kiri akan lakukan sudut terpas. Kesalahan betul sudah. Pas Manis kembali. Nah, pas sudah belok kiri mulai bermain 1-2. Dikasih jaraknya untuk para penonton agar kali ini lakukan sudah sektor kanan lebar kali sektor masih menunggu sudah tadi sudah Irfan kembali ke tengah sudah pulang kembali ke sana Irfan di sana dengan satu gerakan segera di bibir dan di sudut dengan sudut masih lebar sektor. Kembali ke atas Manis masih di sektor kiri jalur sempit ke tengah kembali ke sisi agar banal kembali memberi potong pergerakan lagi sebelumnya saya sekali meninggalkan arah tangan sehingga masih dengan kikir lakukan sudah kembali masih pasir mulai bisa kembali kembali sudah pelanggaran. Jadi satu gol untuk Barbar kali ini ya kita saksikan sudah Arya di sana di bawah Mister Sampedekar ini di salah satu penjaga daripada Barbar luar biasa prestasi penyelamatan urusannya serangan berbahaya dari Pasmanis arah kiri kerekan sudah Yusuf nomor 5 melakukan sejuk kembali masih kalau ketat dari Pasmanis. Oh, sudah kemunyikan pertanda pertandingan babak pertama telah usai dengan skor sementara 0-0 ya skor kacamata sangat menegangkan kedua tim ini sama-sama kuat ya para penonton setia belum ada yang mampu membawa gawang dari kedua tim kali ini kita saksikan keseruannya di babak penentuan atau di babak selanjutnya. Jadi mana top skor kembali kita informasikan masih dipegang sementara ya oleh pertandingan. Ya selamat datang ya untuk Bapak-bapak Binsa dari kepolisian Kecamatan Serade ya, yang sudah meluangkan waktu menyempatkan waktu untuk menyaksikan dan menghadiri jalannya pertandingan di semifinal dan dari besok kita akan menyaksikan di grand final. Ya kembali arahkan pandangan mata kita ke tengah lapangan untuk menjadi saksi mata pertandingan babak penentuan untuk Barbar dan FAC. Kembali saudara Roni di sana rosakkan sebuah landasan sebuah bunda sudah kembali masih kosebal ke sektor jalur sempit sektor kanan Surabaya yang dituju angka terbang dan kembali kanan si kaki masih sektor kiri daripada Barbar Surabaya kembali dipatahkan sebuah penjaga kawan Surabaya kali ini angka terbang masuk kembali ke sektor area akan kembali ke sektor kanan kali selalu di sana masih kosebal dan si kaki tidak menghasilkan kikin selalu biasa ya untuk pertandingan 1-2 melebar ke sektor kanan masih kosebal Surabaya di sana ini si kikir tetap santai sejauh berangkat sekali di video Roni dibikin kesal saja di undangan marah di undang kejahatan kembali Surabaya melewati di sana dan kembali melebar sektor kiri anda sudah kembali kikir untuk kepas sebagai Sri Yusuf melebar kembali Surabaya di sana umpan kami kembali berbatang Surabaya pasang di sana passing kembali sektor kiri Roni kembali karena si kaki Eva sudah sudah saksikan kembali berubah kerumunan sementara satu angka yang tertinggal Barbar kita saksikan apa yang terjadi dengan Barbar kali ini pengalaman lemah
Melabui dengan Cedra Irfan tadi depan sudah terpancang penjaga Surabaya. Kita saksikan kembali arah mereka-mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.